antara ibu dengan saya. Baik. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada. Ya, memang pertama faktor cuaca, ya kemudian mungkin juga yang harus diantisipasi faktor kelalaian, ya mungkin ada lupa mematikan apakah itu kompor atau di dapur apinya masih nyala, atau mungkin ada sambungan listrik kita yang perlu diperhatikan juga, diperbaiki, karena kadang hal-hal kecil itu yang menyebabkan kejadian besar. Jadi kalau api katanya itu kalau dia masih kecil, bahkan kalau belum baru potensi, kalau bisa segera ditangani, karena kalau besar sudah jadi lawan.